Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu ash an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu ash anna muhammadan abduhu wa rasuluh Pemirsa saya berawah TV, Pemirsa Madani TV Ngaji bareng Ustaz Rifki Ja'far Talib Kemudian LKC TV Rekan Dakta 100 7 FM Bekasi, kemudian RDS Radio Dakwah Syariah Solo, RDI Malang Radio Dakwah Islamiah Malang, dan pemirsa The Show pada malam hari ini, Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk mengunduh ilmu dari guru kita, Ustaz Rifki Ja'far Talib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan buka ya. YouTube, langsung mata saya tertuju pada satu komen hmm. terpadu news Terpadu news. Antum cek situ. Apa Lagi makan durian. Kok Siapa ini? tahu maksud kok saya? Tahu apa sefrekuensi Kalau, kita, ini? kalau kita terlambatnya gara-gara ngabisin durian. <laughs> Kayaknya ada link orang dalam. Kayaknya. Kayaknya atau jangan -jangan dia penjual nih Oh ya. Lagi satu. Masya Allah ini. Dress code kita kok kodarullah kok sama ini Alhamdulillah Ya memang udah janjian pemirsa ya pakai batik, tapi nggak tahu ketemu itu ternyata motifnya, motifnya sama. Motifnya sama, background hitam, <laughs> uh, coraknya ini apa? gold gitu ya. Alhamdulillah. Ini hari batik ini tanggal berapa sih, Ini tanggal 2 Oktober. Jadi 2 Oktober. tanggal 2 Oktober itu adalah Hari Batik Nasional. Oh. karena batik ini sempat juga hampir nyaris Nyaris. diklaim oleh negara tetangga, oh gitu ya, dianggap sebagai warisan budayanya. Padahal, memang batik ini adalah pakaian khas Indonesia, khas dan Indonesia. saya ingat sekali zaman Pak Harto waktu itu, ketika ada acara apa internasional di Indonesia, acara PBB atau acara apa, itu semuanya di, dipakaikan seragam batik, termasuk zaman itu Bill Clinton, presiden uh, Amerika, semuanya pakai batik, dan ternyata masya Allah, batik ini keren sekali keren sekali masya ini allah. identitas sebagai warga negara Indonesia tua muda pantas semua ya pakai batik ya pantas semua pantas semua acara resmi santai betul itulah hebatnya hmm. batik ini ya, dipakai santai bisa resmi bisa khutbah jumat pun bisa Wah, segala suasana luar biasa batik ini perlu masya allah ya. syukur ini masyarakat di Indonesia punya batik alhamdulillah masya. alhamdulillah baik uh, malam ini juga tema kita cukup Uh, menggugah pemirsa selera. lagi Ustadz, ya menggugah pemirsa karena ini sebenarnya sering diucapkan sih ya meng mengenai menikah harus satu frekuensi artinya sudah menjadi pembahasan yang cukup umum yeah. bahwa dan banyak pendapat di kalangan orang-orang yang mungkin sedikit uh, sedikit banyak mengalami masalah bahwa oh saya salah ternyata dulu harusnya memilihnya satu frekuensi oh hmm. memilihnya satu apa dan Ovo, penyesalan dan... itu kan senantiasa datangnya di depan mm -hmm. ya iya so... iya di belakang <laughs> <laughs> antum di bercanda iya kayaknya mulai pusing ini <laughs> antum ber abis berapa tadi sebenarnya nggak lebih dari 10 biji sih kayaknya ngawur bijinya bijinya bukan buah loh <laughs> ya nggak lebih dari 10 biji itu oh, ya okay. <laughs> 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 iya iya jadi, terus terus jadi uh, Cuma nampaknya belum juga mungkin uh, orang yang baru terkena masalah yang ringan pun itu juga nampaknya kok nggak sefrekuensi sih, nampaknya kok nggak sekufu apa-apa. Begitu ya, akhirnya juga kebablasan mikirnya, terlalu terbawa suasana. Belum juga diatasi bagaimana sudah terlanjur membahas iya, iya. sedemikian rupa. Nah ini nanti perlu dijelaskan juga Ustadz, karena juga kami kemarin ada tayangan juga, ya so public figur ya. Kata siapa menikah harus satu frekuensi. Saya sama istri saya ini sangat berbeda. Istri saya suka ini, saya ini. Tapi kita tetap terus berusaha untuk bisa menjaga itu supaya tetap bersama. Komitmennya. Ini, ya. Iya. Ini dan itu akhirnya rumah tangganya bagaimana? Jalan, Ustaz Baru nikah atau sudah, sudah lama? Rumah tangga sudah lama, lama. sudah lama, sudah lama. Sudah lama. Ya mungkin antara sepuluh-an tahun lah. Oh, Seperti iya, iya. lumayan lah. Kita ini. Iya. Lumayan. Nah, ini lumayan. nanti, anu, ustadz. Kemudian frekuensi dan sekufu ini gimana? Karena frekuensi ini kan zaman-zaman kekinian kan? Kalau sekufu ini kan bahasa lama atau gimana? Ya? Lama ya. Secara hmm. fikih sudah ada dari zaman, zaman ulama ulama fikih zaman dulu. Bahkan ulama madhab yang empat. Bahkan hmm. alimam syafi'i sudah mensyaratkan itu diantara syarat pernikahan. Oh gitu. Sih. Kafa a. kafa a itu artinya sekufu. Dan nantilah kita jelasin. Tafatah hmm. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Allah Uh, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, pendengar RDS 101,4 FM Solo, Radio Dakwah Syariah, kemudian pendengar Radio Dakwah Islamiah 107,7 Kota Malang, dan kemudian yang tidak lupa untuk kita sebutkan, pemirsa setia tayangan The Show di channel YouTube saya Dakwah TV yang semoga kita berdoa kepada Allah setiap tayangan-tayangan kita ini akan mendatangkan kebaikan setiap tayangan-tayangan kita ini akan menambahkan manfaat dan tentunya menjadikan rumah tangga kita bersama wabil khusus rumah tangga kami dan pemirsa semuanya menjadi rumah tangga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله، وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بعد, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentu tidak ada ucapan yang paling pas untuk kita mengawali acara kita di malam hari ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana atas karunia Allah atas kemudahan yang Allah berikan atas rahman dan rahim dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sehingga di malam hari ini Alhamdulillah kita bisa kembali menyapa pemirsa sekalian dalam tayangan yang insya Allah senantiasa dinantikan yaitu The Show Sharing Online with Ustaz Rifki Ja'far Talib dan Alhamdulillah pemirsa ini rekor sudah 4 kali tidak ada absen absen sama hmm. sekali keren ya sudah empat kali ini loh ini tadi sudah mau absen saya mikir kok istiqomah banget ya <laughs> sia-sia -sias sias -sias enggak lah ya apa tidak seharusnya saya malam ini izin gitu <laughs> tapi tapi yang uh, kajian yang sebelum ini jadi istiqomah nggak masuk ya <laughs> <laughs> saya di wa tadi <laughs> di wa menjelang adzan isya gitu difotokan penceramahnya kemudian Ustad, kapan nanti ngisi mengisi di sini lagi? Wow. <laughs> Tapi itu kan pertanyaan kan, bukan pertanyaan bukan <tuh> menyuruh untuk setiap pekan tertentu mengisikan. Memang seharusnya rutin. Seharusnya. Oh iya iya iya. Tidak usah dibahas itu ya, sensitif. <laughs> sensitif. Baik maka alhamdulillah pemirsa kita syukuri kepada Allah, kita berterima kasih, kita ucapkan alhamdulillah atas terselenggaranya acara kita di malam hari ini dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan, senantiasa memberikan bimbingan pada kita semua untuk senantiasa taat dalam kebaikan terhadap Allah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa, wabil khusus rumah tangga kita dalam keadaan baik-baik saja sampai kelak kita menggapai syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Ya, Amin Rabbal ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita uswah terbaik kita yang di setiap apa yang beliau lakukan apabila kita mampu melakukannya maka pasti akan menjadikan kebaikan untuk kita yaitu nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga apapun dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila kita oleh Allah diberikan taufik dan diberikan kemampuan untuk mengikutinya, maka ikuti. Karena jaminan dari Allah, apapun yang Rasul lakukan dan kemudian kita mampu mengikuti, pasti itu akan mengarahkan pada kebaikan hidup kita. Sekarang kita lakukan, besok hidup kita baik. Bahkan sekarang kita lakukan, saat ini juga hidup kita menjadi baik. Nah maka itulah diantara yang disebutkan dengan Keberkahan sunnah nabi, maka makan pakai tangan kanan itu bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar sopan santun, bukan sekedar. Tapi semua itu ada keberkahan dari kita: meniatkan diri, menyamai apa yang diamalkan oleh Rasulullah, masuk kamar mandi, pakai kaki sebelah kiri, keluar pakai kaki sebelah kanan, maka ada keberkahan yang luar biasa di dalam kehidupan ini ketika kita mampu mengamalkan setiap apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ya, di mana pada bulan ini adalah bulan dilahirkannya suri Taulah dan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah baiknya, alangkah sempurnanya Apabila selain kita berbahagia atas hari kelahirannya Nabi Muhammad, kita pun lebih berbahagia lagi dengan kemampuan kita mengamalkan sunnahnya. Karena tidaklah dikatakan mencintai kecuali dengan mencontoh. Hmm. Maka dikatakan, Inka kana hubbuka apabila cintamu itu benar, fa innal muhibba liman yuhibbuhu Maka sesungguhnya orang yang mencintai, pasti akan menyamai orang yang dicintainya. Nah sehingga wujud kecintaan kita bukan hanya sekedar, ingat ya, bukan hanya sekedar. Dengan berbahagia atas hari kelahirannya, merayakan maulidnya atau yang lain, akan tetapi tentu itu mungkin tahapan awal untuk kemudian kita mengikuti setiap dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa materi kita di malam hari ini? Menikah, apakah harus satu frekuensi? Frekuensi FM, AM. AM. Antum tahu anak-anak dari dulu ya, kalau yeah. bicanda FM sama AM itu, itu ada maksudnya itu. Gimana, Sat? Bukan sekedar guyon-guyonan, yang satu FM, satu AM, nggak ketemu. Oh. Tapi kan kita tahu ada salah satu, sampai enggak ya? Uh, itu frekuensi yang mereka pakai AM itu. Mm -hmm. Ya teman-teman dakwah di antara kita juga lah. Yeah, yeah sementara kalau teman-teman yang lain rata-rata masih menggunakan FM yeah. jadi arahnya sebenarnya ke situ guyonan Nana itu cuma <laughs> yeah. nampaknya kok uh, tidak tidak difahami juga walaupun nggak jadi masalah sih hmm. nah maka apakah harus frekuensi gitu ya yeah. cinta apa judulnya? menikah apa menikah karar? ya yeah. bukan bukan cuma cinta tapi yeah. menikah ya menikah. apakah harus satu, satu frekuensi. frekuensi nah kalau frekuensi di sini yang antum maksud apa bang frekuensi itu kalau kita seperti radio tadi, Zet. Uh -uh. Itu berarti kan satu garis agar bisa menangkap frekuensi itu berarti harus memiliki satu daya yang sama lah. Iya. Daya magnetnya sama kan. Antu lama-lama kayak Pak Endul. Ya. <laughs> core of the core. core, of the intinya, core. intinya intinya. intinya. <laughs> Bahasanya kok mau angel. <laughs> <ini. laughs> iya ya. gimana Sulit. pokok frekuensi itu Pak artinya ya, satu... nyambung, bisa nyambung, cicak ngomong bisa nyambung apa ya gampangannya gini ya gampangannya hmm. mungkin ya bisa, bisa menangkap pesat eh, iya, bisa, bisa komunikasi sehingga baik. komunikasinya bisa mudah hmm. karena sefrekuensi yeah. ada eh, bahasa bahasa yang tidak diungkapkan dengan yeah. verbal mungkin karena frekuensinya sama sehingga lebih mudah difahami gitu ya ya yeah, memahami kebiasaan yang mungkin orang lain gak tahu hmm. nah, jadi emang siapa? ada orang nikah gak sefrekuensi emang ada ada gak ya Kayaknya ya ada, ada aja. Ya, banyak misalkan, ya, ya ah. kalau orang dulu kan, ya, ah. itu kan bahkan uh, bude saya juga sering cerita. Dulu saya ketemu sama Pak Demo ini posisinya sudah ada di pelaminan. Nah ini gimana tahu frekuensi apa enggak kan? Bener ya? Iya. Bahkan Taaruf pun mungkin tidak, tidak dilakukan. hanya sekedar lewat orang tua hmm, ya. Betul. Faktor orang tua saling kenal dan saling yakin Insya Allah baik. Iya. Bahkan saya punya cerita di kalangan keluarga kami. Bahasanya apa ya? Bude ya Bude hmm. Itu dinikahkan pulang sekolah Wih tahu-tahu dinikahin gitu aja Dan dinikahkan dengan siapa? Temen sekelasnya Yang kalau di kelas berantem terus <laughs> <laughs> Berarti memang udah bener-bener nggak -bener nyambung nih Coba kalau... sefrekuensi dari mana coba uh -uh, Di kelas uh. berantem terus uh -uh. Kepala sekolahnya laporan ke rumah Waduh nggak kuat ini Tolong salah satu dipindah oh, Beres Ternyata dinikahin Dan Subhanallah Sampai meninggal Ya bisa dibilang rumah tangganya baik-baik saja dan semua anak-anaknya, alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Dan itu malah justru jadi cerita menarik kan ketika diceritakan itu sama anak-anaknya. Betul, artinya hmm. kan e, tidak harus terlalu lebay lah dalam urusan-urusan sampai tadi ketika muncul masalah tadi ya, gara-gara dari awal sudah tidak sefrekuensi, hmm. akhirnya ketika muncul masalah itu dijadikan salah satu Uh, alasan ya alasan untuk bercerai kita emang dari dulu memang nggak nggak sefrekuensi kita nggak se sevisi nggak semisi Ya. baik kita kita mulai ya begini hmm. ada standar baku dan ada standar di bawah baku berarti paku <laughs> tengah-tengahnya papan Tengah-tengahnya <laughs> nah, Berat ini. Apa kalau nggak baku itu namanya apa? Yang nggak baku. Yang ya. gak baku. Hmm. Ya. Ada standar baku hmm. itu artinya standar patent ya. yang kemudian tidak boleh di dilanggar. Dan ada standar yang kemudian dalam tanda kutip ya, bukan artian meremehkan, tapi sekedar untuk melengkapi saja. Maka dalam pernikahan itu ada yang namanya rukun. Hmm. Ada yang namanya syarat. Kalau rukun, salah satu di antara rukun pernikahan itu hilang, maka pernikahannya tidak sah, seperti tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi. Itu pernikahannya tidak sah. Karena itu rukun. Sementara ketika syarat, syarat itu bisa jadi sebagiannya tidak terpenuhi, bisa jadi sebagiannya tidak terpenuhi. Nah, maka kalau kita ngomong dua ini dulu, pemirsa. Ada standar baku, patokan baku yang tidak boleh di, dilanggar. Apa patokan baku yang tidak boleh dilanggar adalah sesama Muslim. Ayo, kelewatan. Seharusnya kita jelasin dulu ya frekuensi sama Kafa'ah sekufu tadi ya. Ya, ya. Gimana gimana? Saya kok jadi bingung sendiri. Hmm. Jadi gini pemirsa. Nanti Abu Shanum yang jelasin. Ada perbedaan antara yang yang kita maksudkan ya. Ini hmm. entah pemirsa memahami yang sama atau tidak, tapi yang kita maksudkan dalam tayangan ini ada perbedaan kata-kata antara kafaah, sekufu dalam ilmu fikih. Yang ini bahkan Abu Shanum tadi sudah katakan bahasa ini pun sudah ada jauh-jauh hari semenjak munculnya ulama-ulama fikih dan ada bahasa frekuensi. Nah, perbedaannya di mana? Yang mudah aja. Yang mudah. Hmm. Ya kalau sekufu itu mungkin yang saya pahami hmm. ya, itu seperti latar belakang keluarga, latar belakang keluarga, terus uh, latar belakang pendidikan, pendidikan dan dan seperti itu. Kalau ya, frekuensi jadi, itu jadi kalau ya? kafaah hmm. itu lebih kepada khalfia. Khalfia ya, itu latar belakang. belakang. Hmm. Sehingga nanti jalannya bisa ringan. Ya, berdasarkan alasan-alasan kesamaan asal mulanya latar belakangnya. Bisa, betul. Selain, uh, kalau frekuensi, frekuensi itu lebih ke nyambung ketika dijak ngomong, komunikasi. Itu salah satunya salah saya rasa, satunya. tapi tentu tidak se tidak sesederhana itu ya, ya. Tidak, tidak sekedar nyambung ketika ngomong, tapi mungkin kalau sefrekuensi itu, uh, mungkin dia punya tujuan hidup yang sama, hmm. mungkin M dia bahkan punya hobi yang ya, itu. sama, mungkin sama-sama hobinya mancing gitu kan, yang satu mancing masalah, yang satu mancing keributan gitu. Jadi ini pas, ini, ini kalau jalan dalam rumah tangga gitu insya Allah. Ini bisa ngerepoti depa, apa pengadilan agama ini. Yang satu mancing masalah, yang satu mancing keributan. Pas ini masalah bercampur dengan ah ini frekuensi. Berat berat, ini. berat. Kalau mereka nikah, insya Allah pas. Baik. Nah kita pisahkan dulu pemirsa. Hmm. Yang kita jelaskan nanti ada kafaah sekufu tadi. Ada kemudian frekuensi di dalam arah mengarungi rumah tangga. Artinya. Kalau kafaah itu sekufu itu lebih kepada latar belakang, kalau sefrekuensi itu mungkin lebih kepada hobi, lebih kepada kegiatan sehari-hari, lebih kepada kalau diajak ngobrol itu konek nyambung begitu ya. Nah, jadi kepribadian lah Ustaz. lebih frekuensi. kepada kepribadian nah, cocok. Nah, ini pas ini. Kepribadian dan latar belakang. Nah, ini kan sip dua halnya. Nah, hmm. ini pas ini. Jadi kalau frekuensi itu lebih, lebih kepada kepribadian, orangnya humoris. Eh, hmm, hmm. uh, kalau ngobrol nyaman nyantai hmm. asik nyambung eh? begitu Nah sekarang kita jelasin dulu ada ada standar baku pokok yang tidak boleh dilanggar dan ada standar yang kemudian itu pelengkap yaitu syarat agar rumah tangga nanti tentunya lebih langgeng contoh diantara yang menjadikan rumah tangga itu lebih langgeng tapi ini bukan syarat baku pernikahan bukan bahkan menjadi rukun tidak apa itu nazar Nazar itu melihat Ketika salah seorang sahabat mendatangi An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menikah dengan Fulana binti Fulan begini begini begini. Kemudian Rasulullah tanya, Ama ilaiha? Sudahkah kamu melihatnya? Rasulullah tanya, Nazar. Tapi ini bukan baku. Nazar bagus, nggak nazar pun kalau memang dia yakin, silahkan. Nazar itu melihat calon pasangan. Nah. Maka Rasul mengatakan. Lihatlah. Unzur ilaiha. Lihat calon pasanganmu. Kenapa? Ka Fa innahu, Karena dengan melihat itu. aduam Akan menjadikan pernikahan kalian semakin langgeng. Nah ini bukan syarat baku. Bahkan ta'aruf. Seperti yang Antum ceritain tadi. Hmm. Budi Antum ya. Yeah. Ketemunya di pelaminan. Oh. Kak pernah tahu gak pernah apa. Tiba-tiba ketemu di pelaminan. Yeah. Seperti ceritanya juga. Hmm di kelas berantem tiap hari ternyata solusinya di dinikahkan dan masya allahnya itu rata-rata cerita yang sama seperti itu rumah tangganya awet karena mungkin zaman ya iya zaman sekarang kan hmm. macam macam nah maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh allah bahkan taaruf pun walaupun itu tahapan yang memang seharusnya dilewati dalam Memutuskan pernikahan sebelum nanti melamar, sebelum nanti menikah, tapi kemudian ketika ta'aruf ini terlewatkan, tapi orangnya sudah yakin, keluarga sudah yakin, sama-sama baik, bisa dijalankan pernikahan karena itu bukan standar baku. Nah, tapi yang standar baku ada dua. Yang pertama, standar baku untuk pernikahan yang Islami disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan dilihat pada surat al-baqarah ayat yang ke-221 ini standar baku secara garis besar seakidah. nah ini secara garis besar seakidah. ini namanya sekufu yang wajib dipenuhi hmm. ya kan karena tidak ada kafaah sekufu yang paling harus dikejar kecuali kesamaan akidah maka banyak cerita kan artis-artis yang ya enggak tahu ya wallah alam saya mohon maaf para artis ya. Apalagi teman-teman artis yang sudah hijrin. mohon maaf sekali. Uh, karena kenapa contoh kita itu mesti artis yang rumah tangganya rusak? Karena yang hidangan sehari-hari itu kan ya, yang muncul yang... di berita padahal seharusnya bukan cuma mereka, banyak seharusnya contoh yang lain. Cuma selain mereka itu kan tidak terekspos gitu ya, ya karena ya. bukan public figure sehingga ya kami mohon dimaafkan ketika contoh itu nampaknya artis ya. Bukan berarti kami memojokkan. Tapi untuk memberikan apa? Ibroh. Memberikan pelajaran. Yang awalnya mereka menikah sampai punya anak. Sampai anak-anaknya pun dewasa. Bahkan sampai anaknya menikah. Ternyata antara ayah dan ibunya itu beragama yang berbeda. Dan sering masuk di entertainment. Sebagai role model. Keren. Role model. Role itu apa? Bergulung-gulung. Hmm, model yang bergulung-gulung Berarti model gulung-gulung <laughs> Sebagai contoh gitu lah Bahwa bisa kok ternyata nikah beda agama Dan bisa berjalan sampai Puluhan tahun ya? Iya kan awalnya itu hmm. Tapi kan hati nurani nggak bisa dibohongi yeah. nah, nah kalau lebaran Saya juga memeriahkan Kalau hari raya agama mereka Kami juga ikut mempersiapkan Bahkan kami uh, ikut berbahagia Tinggal cerita sekarang Nah maka sekufu yang paling wajib dikejar dan ini adalah standar ini adalah standar baku syarat yang harus didapatkan adalah seakidah. Maka dalam surah Al-Baqarah 221 Allah taala berfirman dan ini larangannya larangan lit-tahrim, untuk keharaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tanqihul musyrikati hatta yu'minna wa la amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Ini kan padahal kalau dalam ilmu fikih, Pak. Kalau yang laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab, itu masih ada toleransi. Ahlul kitab itu entah Yahudi, entah Nasrani. Tapi bahasanya di sini musyrik. Maka dikatakan, "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman." Berarti tidak ada kata-kata kecuali mereka nurut sama kamu, kecuali kalau dia cantik, kecuali kalau sefrekuensi, nggak ada. Tapi syaratnya sampai mereka beriman. Oh, Artinya selama mereka tidak beriman, maka tidak boleh. Bahkan Allah firmankan apa? Wala amatum mu'minatun min walau a'jabatkum. Kalau ada budak perempuan, ya namanya budak ya. Tentu eh, penggambaran budak itu untuk menunjukkan sesuatu yang dalam tanda kutip yang nampaknya kurang baik Mungkin kecantikannya, warna kulitnya Mungkin tidak lagi dia perempuan yang gadis Bukan lagi gadis yeah. Tapi kalaupun budak perempuan itu beriman Itu lebih baik Allah firmankan Nah sekarang mau percaya siapa? Mau percaya Allah atau omongan orang-orang yang gak jelas itu? Yeah. Gak apa-apa Nanti kan masing-masing di rumah tangga Yang penting cintanya bisa berpadu Yang penting saling menghormati dari mana terbukti dan ya. susah lah ya. Padahal uh, akidah sendiri itu adalah frekuensi yang memang tidak mungkin saling ketemu. Tidak ya? mungkin saling ketemu. Udah nggak mungkin. Ini bukan iya. FMAM lagi. SWMW nih. Ini Radio zaman dulu. <coughs> <coughs> SWM <-W. tos> mana Radio Antum. <coughs> Ada kemarin nggak <coughs> tahu. Itu. Itu. SWMW itu yang radio luar negeri BBC London. Oh, 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 itu Kan uh, sudah. Maka sampai Allah firmankan Kalaupun ada perempuan yang budak Tapi budak perempuan itu beriman Allah firmankan itu lebih baik Lebih baik Untuk kalian <tik> dan jangan kalian nikahkan, jangan kalian menikahkan orang-orang atau laki-laki musyrik, laki-laki sekarang yang musyrik dengan wanita-wanita yang beriman ndak boleh. Jadi kalau laki-lakinya musyrik, kemudian perempuannya muslimah, ndak boleh. Maka ingat ceritanya kan, ketika Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha. Yeah. Ummu Sulaim mengatakan, laki-laki semacam Abu Talha nggak mungkin ditolak. Orangnya berwibawa, kedudukan tinggi, hartanya juga melimpah. Dan waktu itu Abu Talha mengirimkan lamaran. Itu luar biasa besarnya harta yang dikirim untuk lamaran. Oleh Ummu Sulaim ditolak. Apa kata Ummu Sulaim? Saya perempuan muslimah. Sementara Abu Talha masih dalam keadaan musyrik dan kafir. Maka tentu saya tidak akan menerima lamarannya. Kan luar biasa. Nah, maka janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan kalian kepada laki-laki yang musyrik. Walau a'jabakum. Walaupun itu sangat menarik hati kalian. Mungkin ketampanannya, mungkin jabatannya, mungkin kedudukannya. Atau mungkin enak diajak ngobrol. Hmm. Jadi walaupun sefrekuensi, tapi kalau sekufu dalam urusan keimanan tidak terpenuhi, buang frekuensi itu. Saya mau ngomong kata-kata bulu, ndak berani saya. Buang kata-kata sefrekuensi itu. Kenapa? Hmm. Karena keimanan standar wajib yang harus dipenuhi, yang lainnya itu sekedar turunan, gitu kan? Nah kemudian maka dikatakan: Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Kalau ada budak laki-laki itu lebih baik dibandingkan laki-laki musyrik walaupun kalian tertarik kepadanya. Jadi sama, kalau perempuan, hmm. kalau perempuan itu musyrik, musyrik, maka budak perempuan lebih baik asal beriman. Sama laki-laki musyrik, ganteng, sekufu, hobinya sama. Eh bukan sekufu. Ganteng, kaya, hobinya sama. Uh, diajak ngobrol nyambung, hobinya juga apa? Uh, apa ya kepribadiannya cocok kepribadiannya cocok hmm. tapi musyrik maka Allah firmankan budak laki-laki yang penting beriman lebih bagus buat kamu dan ini firman Allah ini firman Allah yang artinya ketika ada orang mengatakan kami baik-baik saja kok terus berarti kita dikasih dua pilihan ini mau percaya sama manusia yang tukang bohong atau percaya kepada Allah yang firmannya tidak mungkin berdusta jadi di atas frekuensi di atas sekufu yang merupakan itu terlihat secara fisik Ustaz, secara kasat mata. Ternyata ada jauh yang lebih penting yaitu yang tidak kasat mata, iman gitu. Perkara keimanan, perkara keimanan. Dan akhir dari ayat ini pemirsa, ini salah satu yang salah satu yang menarik dari Al-Baqarah 221 ini. Ulaika ilan nar Mereka itu orang-orang musyrik itu yang tidak seiman, tidak seakidah, tidak satu kufu dengan kalian dalam keimanan hmm. yang tidak kasat mata tadi. Mereka itu yang musyrik menyeru pada neraka jahanam. Dan kalimat menyeru pada neraka jahanam ini artinya sengsara akhirat. Walaupun mungkin dia puas dunia, tapi kan orang beriman itu yang dicari bukan puas dunia. Kalau bisa puas dunia, puas akhirat. Tapi kalaupun tidak bisa, relakan dunia, raihlah akhirat. Kan pilihannya kan artinya Ya cuma itu kan, iya. nah sementara sama, sama seperti ketika kita menyampaikan tentang LGBT waktu itu, mm -hmm. yang mereka inginkan tidak lain kecuali syahwat. Kalau yang mereka menginginkan kebaikan, enggak orang LGBT itu yang dipikirkan apa sih? Hubungan, Hubungan melampiaskan, ya. mm -hmm. kecintaan yang ter, ter, tersalurkan. Kalau mereka memikirkan tentang keberlangsungan anak turun mereka. Mereka memikirkan tentang kebaikan bumi beserta seluruh isinya. Mereka memikirkan tentang peradaban. Mereka memikirkan tentang budi pekerti. Mereka memikirkan tentang keluhuran akhlak. Nggak akan muncul. Maka Art artinya memang gerakan itu nggak punya visi ke depan. gak ada, ada visi kecuali iya. merusak dan mengikuti hawa nafsu saja. Iya. Eh. Eh, nggak tahu eh mas oh. <laughs> nah, <laughs> maka Allah <om> ya. firmankan <laughs> ulai ikayadiruna ilan nar mereka itu orang-orang musyrik itu walaupun menarik, walaupun sefrekuensi, walaupun kaya, walaupun cocok uh, dalam semua segi kehidupan yang lain, tapi apa? Iyaduna ilan nar. Mereka akan mengantarkan dirimu, rumah tanggamu menuju api neraka. Sementara kalau mau ikut dengan apa yang Allah tuntunkan, sementara kalau mau ngikut sebab sama Allah, dalam artian lebih bagus milih budak laki-laki tapi beriman, lebih bagus milih budak perempuan tapi beriman dibanding mereka yang mengagumkan tapi kafir. Nah, maka Allah akan mengantarkan kalian untuk masuk ke dalam syurga dan ampunan darinya dengan izin Allah. Dan Allah inginkan menjelaskan ayat-ayat ini Supaya manusia itu memiliki pengetahuan dan berpikir Nah itu sekufu syarat utama baku Nah ayat yang lain Ini juga syarat utama ini Walaupun penjelasan dalam tafsirnya Ini bukan makna litahrim Bukan makna pengharoman Tapi Tidaklah pantas gitu loh, Kalau makna secara tafsir hmm. Dalam surat An-Nur ayat yang ketiga. Sekali lagi. Ini ayatnya bukan ayat yang berbicara tentang keharuman secara mutlak. Tapi tidak pantas. Apa Allah firmankan? rajim Ini sekufu dulu. Nanti kita ngomong frekuensi. az la yankihu illa zaniatan aw mushrika. Seorang pezina. wa iyyakum Tidak pantas dia menikahi kecuali pezina perempuan atau perempuan musyrik. Jadi kalau perempuannya beriman, perempuannya baik-baik saja, itu nggak akan mau dinikahi sama laki-laki pezina. Hmm. Itu kalimat tafsirnya seperti itu. Dan sebaliknya wazania dan pezina perempuan la yankihuha illa zanin musyrik tidaklah pantas menikahi pezina perempuan kecuali laki-laki zina juga atau laki-laki yang musyrik mu'minin dan Allah mengharamkan itu untuk orang-orang yang beriman nah ini kafaah yang baku nah termasuk kafaah yang baku lagi yang Allah firmankan dalam Al Quran yang semua dari kita sudah hafal inna akromakum indallahi atqakum orang yang paling mulia diantara kalian siapa yaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian nah, ini standar-standar baku yang tidak boleh kita hilangkan di dalam ketika ngomong kafa'ah. Nah, sementara ketika ngomong sesama suku, sekufu, boleh. Tapi kalaupun tidak terpenuhi dan saling ridho, pernikahannya sah. Dan banyak contoh Salman Al-Farisi dari Persi, bukan orang Arab. Menikah dengan perempuan dari suku Kinda. Kinda itu suku Arab salah satu yang apa ya, yang High class, hmm. high heels, apa high class, high, <laughs> high class, highlander, highlander, wah oh, ada lagi, <laughs> Hai apa lagi? Antum pasang dua sekarang topian anu ya kemarin satu nggak puas dia sekarang dua-duanya dipasang pojok kamera sebelah sana dapat kamera sebelah sini dapat, masya Allah. Mas bravery itu. Baik, nah. Maka Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menikahi seorang perempuan dari kabilah, dari suku Arab terkemuka, dari Bani Kinda. Dan itu tidak jadi masalah. Nah kan begitu. Termasuk sekufu dalam urusan pendidikan. Yang satu doktor, yang satu nggak lulus SD. Ini memang selayaknya mereka tidak menikah karena khawatir nanti tidak ketemu kalau diajak ngobrol. Yang satu ngomong minta kopi pakai rumus kimia. Waduh. Istrinya, akhirnya <laughs> akhirnya yang keluar kopi cyanida. Nah, keluarnya kimia betulan ya. <laughs> nah, sudah walaupun selayaknya tidak dilakukan pernikahan itu karena perbedaan pendidikan tidak sekufu, tidak kafaah. Nah, tapi kemudian kalaupun itu terjadi dan mereka saling rilo. itu pun tidak menjadi masalah. Nah, itu kita ngomong sekufu, sekufu. Nah, sekarang kita ngomong frekuensi. Nah iya. kalau frekuensi lebih kepada sikap, kepribadian, kemudian uh, apa yang semacam itulah. Nah sekarang lihat ayatnya. Ini untuk yang ngotot harus sefrekuensi. Oh enggak, saya nggak cocok. Saya nggak nggak saya nggak saya suka mani. Sampai kalimat-kalimat yang lebay keluar. Membunuh diri, bunuh diri nggak usah ngomong langsung aja. Kalau ngomong itu minta dicegah. Orang itu kalau, Ia, mau, ya, bunuh, kalau ya. mau bunuh diri serius itu mengagetkan. Nauzubillah, Nauzubillah, ya, ya, Jangan, Jangan dicarikan ide ya, tolong. Ini ya. ya sekarang ya, saya ya, punya ya. bahasa baru. 15 detik terakhir hapus. <laughs> gitu. <laughs> Jadi nggak usah di nggak usah direkam itu. Nah sudah ayat yang masyhur tentang pernikahan itu justru ayat yang menjelaskan bahwa pernikahan itu ada ketika mereka tidak sefrekuensi hmm. apa ayatnya wamin uh, ayatihi dan diantara tanda yang menunjukkan kuasa Allah ayatnya Allah jadi nggak macam-macam loh ini ini Allah jadikan sebagai bukti uh, kebesaran Allah Allah jadikan sebagai bukti keagungan Allah. Pernikahan. Wa min ayatihi. Di antara bukti ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian pasangan hidup kalian. Azwaj. Kalimatnya azwaja. Makna awalnya laki ketemu perempuan. perempuan. Johnny ketemu Susi. Bukan Joni ketemu Jono. Atau Budi. Budi. <laughs> Jangan bilang Budi dulu. Banyak teman kita oh namanya iya, Budi. Iya, iya, iya. <laughs> nah bukan kemudian... Uh, keluruk ketemu Keluruk. Ngerti Keluruk ya. Keluruk itu ya bahasa kami lah. Tapi itu arti awalnya. Pasangan itu perempuan ketemu dengan laki-laki. Laki-laki ketemu dengan perempuan min anfusikum dari jenis kalian. Artinya dari jenis kalian, manusia dengan manusia. Eh, ada berita keren. Ndak tahu muncul di beranda saya, itu baru kemarin pagi atau kemarin lusa. Iya. Ada satu orang hutan itu dikerok semua bulu badannya, mm -hmm. dipakein pakaian perempuan, dijual untuk pemuas seks dengan harga 38.000. Antu baca nggak beritanya? Belum-belum tahu saya. Saya uh. belum baca. Kenapa? Subhanallah. Coba sudah sudah di luar nurul ya. Iya, kan saya sampai tidak iya, habis fikri. Iya, iya. Jadi <laughs> jadi semakin semakin kacau dunia ini. Jadi bukan cuma arah koalisi aja yang bikin kita semakin pusing iya. ini. Ternyata arah orientasi masa orientasi siswa ini juga Semakin membagongkan, semakin membagongkan, jadi menjadikan kita terbagong-bagong. Ini, <laughs> nah, aku <laughs> bila... masalah koalisi tadi itu ya masalah frekuensi loh, frekuensi itu yang awalnya itu kelihatan udah klop ya, yang awal-awal hmm. karena, karena, karena kurangnya komunikasi, eh, tidak mak, lagi sefrekuensi. Makan bareng, macam macem, -macem. kemana-mana, ketika konferensi pers didampingi, iya, iya. ternyata. ternyata Ternyata sekarang sama yang beda frekuensi. Kita ganti tema aja. Ayo. Ayo. <laughs> Kayaknya seru ini. <laughs> Apalagi hari ini kan sama-sama lagi nunggu yeah. keputusan MK itu batas minimal usia capres dan cawapres. Wah berat. Antum tahu arahnya kemana itu? Tahu. So. Nah, jadi begini, Pak. Pemirsa, kita rehat sejenak. Bayar, <laughs> bayar. Baya, mulai tepi curang. <laughs> nah, baik kita fokus lagi. Begini. Yeah. Kalimat azwaja, azwaja itu kan artinya pasangan. Arti awalnya wa min ayatihi an anfusikum azwaja di antara tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian pasangan kalian laki dengan perempuan min anfusikum dari jenis kalian, manusia dengan manusia, binatang dengan binatang dan selainnya seperti itu. Nah, sudah kata-kata azwaja ini selain makna awalnya adalah pasangan laki perempuan, tapi ada makna lain dan itu dalam ilmu tafsir Al-Qur'an tidak terlarang karena al-ibratu bi'umumi lafaz la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman makna ayat bukan kekhususan asbabun nuzul. Maksudnya begini. Namanya pasangan, Pak. Kanan, kiri. Pasangannya kiri, malam, siang, kiri. mudah, susah. Sampai salah seorang sahabat Nabi kan masih ingat kita sering ceritakan ngomong kepada istrinya, "Istriku, kalau aku marah, kamu yang tenang. Jangan ikut marah. Kamu tenangin saya, kamu yang senang, yang sabar. Nanti sebaliknya, kalau kamu yang marah, saya yang akan menenangkan dirimu karena harus berpasangan seperti itu. Nah, ini kita sekarang ngomong frekuensi. Nah, berarti dalam Al-Qur'an pun justru rumah tangga itu akan muncul menariknya, akan muncul seperti yang kita sampaikan di Instagram beberapa waktu lalu. Itu jadi kayak main-main aja. Mm -mm. Kayak senang-senang aja kita setiap hari dapat kejutan-kejutan baru. loh saya kira bakal begini. Kok ternyata kamu begini ya plot twist, lah kan? Nah. Apa itu plot twist itu? Kalau cerita itu kita menganggapnya endingnya bakal seperti ini, ternyata ternyata berbeda. Itu kan berarti nah. sutradaranya kan keren. Keren, itu. Keren, keren. Nah, keren. Nah, sudah akhirnya justru dengan ketidaksefrekuensian itu dalam makna yang positif itu bisa mendatangkan keceriaan dalam rumah tangga saya kira kamu bakal begini loh, loh ternyata kok seperti ini. Hmm. Oh saya kira kamu bakal seperti itu kok begini. Oh, sehingga itu memunculkan kemenarikan dalam rumah tangga. Karena apa? Rumah tangga senantiasa penuh dengan kejutan-kejutan baik setiap harinya. Ketika kita menghadapi pasangan yang memang malam ketemu siang. Mudah ketemu susah. Hitam ketemu putih. Itulah pasangan. Sehingga di dalam Al-Quran saja sefrekuensi itu kemudian tidak menjadi syarat utama. Bahkan ketika muncul pasangan yang tidak sefrekuensi dengan kita, itu bisa menjadi cara kita untuk menggali keunikan masing-masing dari pasangan kita agar kita semakin belajar, semakin faham, dan setiap hari mendapatkan kejutan-kejutan yang baru. Nah, tapi sekarang yang jadi masalah adalah Bagaimana kalau memang ketidaksefrekuensian itu memunculkan masalah? Misalkan, nah kan, dari dulu saya sudah bilang, saya nggak suka sama kamu. Lu kan, dari dulu saya sudah bilang, saya nikah sama kamu itu pilihan. Orang tua, orang. orang tua, lo dari dulu saya bilang sama kamu, kamu nggak akan pernah cocok sama aku, tapi kamu yang maksa. Kalimat-kalimat semacam itu, yang kemudian muncul di tengah-tengah rumah tangga. Nah, maka, ketika seperti itu, pemirsa, rumah tangga harus kasih frekuensi, anda pegang tiga poin. Anda pegang berapa? Tiga poin. Poin yang pertama. Tidak ada jaminan kebaikan dari manusia. Sehingga sefrekuensi itu pun tidak akan menjamin kebaikan. Berapa banyak orang yang hobinya sama. Kesukaan kulinernya juga sama. Kemudian apa lagi? Dari profesi yang sama. Ternyata rumah tangganya rusak tidak jarang tidak jarang pula yang sebaliknya ketika mereka tidak sefrekuensi mereka hobinya berbeda pilihan makanan kesukaannya juga berbeda mereka punya aktivitas keseharian yang berbeda tapi rumah tangganya baik-baik saja karena apa? yang pertama adalah tidak ada jaminan kebaikan dari manusia terus bagaimana? kalau tidak ada jaminan kebaikan dari manusia pegang siapapun dari manusia yang anda suka kemudian tawakalkan kepada Allah Tawakalkan kepada siapa, kepada Allah. Ikhtiarkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Salah satu caranya dengan sholat istikharah, dengan taaruf yang pas, dengan waktu yang juga tidak terlalu tergesa-gesa. Taaruf tanya tentang kehidupannya, tentang uh, frekuensi dari nanti pernikahan ini akan dibawa kemana. Nah, tapi ingat, sekuat apapun ikatan frekuensi itu tidak akan merubah apapun kalau ternyata memang orangnya tidak baik. Dan kebaikan itu adalah kebaikan agama, agama, akhlak, takwa, ibadah, takut kepada Allah. Itulah yang menjadikan terbaik. Maka poin pertama, jangan terlalu berharap pada manusia nanti Anda bakal kecewa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ketika tidak sefrekuensi, kemudian memunculkan masalah, harus diingat rumah tangga itu bukan hanya mengejar kesamaan dalam frekuensi, maka sampai dikatakan ada orang itu nikah. Antum tahu, hanya gara-gara apa, sama-sama suka makan bakso malang. Jadi, orang dari luar kota gitu, ternyata kesukaan hobi kulinernya sama, yaitu apa bakso Malang hanya modal sama-sama suka bakso Malang, Tidak ngerti konsep rumah tangga, tidak mengerti arah rumah tangga, tidak mengerti bagaimana mendidik generasi yang ideal, tidak mengerti bagaimana menghadapi konflik. Hanya gara-gara. Nah, maka dengan itu ingat rumah tangga tidak hanya mengejar sefrekuensi. Kalau sudah kita tidak sefrekuensi, berarti ayo kita pisah baik-baik. Dari mana ceritanya? Rumah tangga itu komitmen. Yang komitmen ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi Kalian mengambil perempuan itu dari rumah mereka, itu amanah dari siapa? Allah. Amanah dari Allah, amanatillah sehingga ketika itu amanat dari Allah, yo, nggak boleh sembarangan, sembarangan dalam artian, ada ya kita nggak sefrekuensi ya, udah jalan. Nah maka di sini yang diperlukan apa? Komitmen. Yang diperlukan adalah komitmen. Nah, bagaimana ketika komitmen ini yang dimunculkan, maka masing-masing akan menekan egonya. Nah, ini yang penting. Jadi misalkan, dari awal tidak sefrekuensi. Saya suka begadang malam, istri saya nggak kuat bangun malam. Jadi Ba'dal ba Isya itu mis ini contoh pemirsa, ya. sudah Ba'dal ba Isya itu sudah wis matanya ini udah kayak berat gitu kan. Berat. Sementara saya seneng begadang. Sehingga saya berharap istri saya bisa menemani saya begadang. Itu ya. kan artinya nggak sefrekuensi. Iya. hanya gara-gara ini rumah tangga rusak. Hanya gara-gara yang bicara itu bisa diganti besok siang, hmm. ngopi bersama bisa diganti sore menjelang azan maghrib atau selepas sholat asar. Nah, maka saat itu yang dibutuhkan adalah komitmen dan komitmen itu untuk menekan ego masing-masing. Si suami jangan maksain istrinya untuk sefrekuensi waktu bangunnya dengan dia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan istrinya untuk sholat tahajud beda dengan frekuensinya Nabi Muhammad untuk sholat tahajud. Nabi Muhammad sholat tahajud separuh malam. Bahkan kurang dari separuh malam sudah bangun. Minimal sepertiga malam terakhir. Jadi dua sampai tiga jam menjelang adzan subuh itu minimal. Istrinya dibangunkan ketika Nabi Muhammad akan sholat witir Hmm. Kalau bahasa kita udahlah kira-kira lah gampangannya setengah jam sebelum adzan subuh itu baru dibangun-bangunin karena beda frekuensi dan sementara kita tahu saat ya uh, waktu sholat di Arab Saudi itu cenderung lebih panjang malamnya itu kalau pas musim hmm. panas yeah. ajaib itu kalau pas musim panas itu isaknya malam subuhnya juga malam jadi tidurnya sebentar sekali kalau musim panas, panas. Jadi Isya itu kira-kira jam 9 malam lah. Subuhnya. Katakan ya. Subuhnya jam 4. <laughs> Jadi pulang sholat Isya, jalan ke jalan pulang hmm. ke rumah, makan malam, bercanda sebentar sama keluarga, hmm. tidur sudah da azan subuh. Itu kalau musim panas. Kalau musim dingin malamnya panjang, maka ada ucapan para salaf ibadah di musim dingin itu apa? Tahajud dan puasa. Hmm. Karena malamnya panjang kita udah tidur puas subuhnya masih lama dan siangnya pendek maka kalau puasa pun nggak akan terlalu nggak terlalu lapar nggak terlalu haus nah itu artinya se ekstrim itu tapi tetap Rasulullah memahami nah itulah artinya kita tekan ego masing-masing ketika frekuensi itu sudah mulai tidak sejalan sehingga apa si suami jangan maksa istri bangun sesuai jadwalnya dia dan si istri juga jangan maksa suami tidur bareng dia padahal suaminya belum ngantuk. Artinya apa? Memahami keadaan pasangan untuk supaya kita mampu menekan ego kita masing-masing. Itu poin kedua. Poin pertama, jangan terlalu berharap kebaikan pada manusia. Sehebat apapun namanya manusia pasti ada mahalul khotok wanisian tempatnya salah dan lupa. bani adama khotok setiap anak manusia, anak adam pasti ber salah. Yang kedua, ayo setelah ketemu ternyata kita tidak lagi sefrekuensi, yang dimunculkan adalah komitmen untuk menekan ego masing-masing karena pernikahan ini tidak seringan yang kita bayangkan tapi pertanggung jawaban. Poin yang ketiga, jangan lupa ini tetap terulang. Komunikasi tidak segera komitmen Ustaz. Tidak segera? Tidak segera komitmen. Komunikasi sudah lancar satu frekuensi. Ah. Tidak segera komitmen, akhirnya berpindah ke lain hati. ya ya nah, ini koalisi nih, ini, ini iya koalisi. Kan, iya kan, iya Bukan pernikahan kan. saya iya, kira. Ya, tadi kan nantak, bicaranya nantak, koalisi. Iya, iya, bagus. Nah, berpindah ke lain hati pun dari background yang tidak sekufu. Karena sudah ada komitmen Karena ya sudah ada jalan. komitmen akhirnya masing-masing berusaha agar ini terjaga. Bagus, bagus bagus. Jadi ternyata kadang-kadang komitmen itu hmm. mengalahkan frekuensi, frekuensi tadi. Ya. Ya. Walaupun yang satu katanya suka maulid, yang satu enggak suka maulid, uh -uh. yang satu dibilang Wahabi, yang satu Aswaja, tapi kalau sudah kalau sudah <laughs> ada komitmen, ya mau enggak mau jalan gitu ya. Kalau kita ngomongkan dulu kita ganti aja. Ya, ya sekarang kayaknya. sekarang sudah sudah enggak ada istilah Kadron apa-apa nggak ada oh, kan? Udah lewat. Karena yang ngatain sama yang dikatain jadi satu. Iya tadi sih. Ya Allah. Ya. Hilang lah itu istilahnya, oke? Okay? Perlu dirukiah ya, kayaknya. Ini ada apa ini? Esensa kita, kita baca. Saya, tunggu dulu, oh, belum, belum selesai. Ya? Ya? Belum. Saya ya, mau okay. saya mau iklan dulu. Sabar sabar dulu, sabar dulu. Ini kalau diiklankan saya dapat berapa? Ya satu <laughs> persen. Iklan ini. Ya? Boleh boleh boleh. Ini pemirsa coba kamera zoom ini tapi udah kehabisan ustadz dikelarin nanti saya yang jualan nanti oh gitu ya saya yang jualan oke okay. saya tahu di mana tokonya <laughs> <laughs> ini namanya oud hindi Grup ya itu dampaknya lebih lebih kuat dibanding minyak wangi minyak wangi dari jenis yang lain maka bisa digunakan untuk menghilangkan gangguan jin khodam kalau pakai minyak wangi ini diniatkan untuk apa ya diniatkan untuk wasilah rupiah, wasilah kesembuhan wasilah ya. kesembuhan bukan minyak wanginya yang menyembuhkan tapi Allah menjadikan minyak wangi ini sebab dari kesembuhan Insya Allah pemirsa ini ini bercanda walaupun dah, sudah lanjut ini semakin tapi ngaco minyaknya, kita. Betulan, minyaknya betulan nah, minyaknya bisa, betulan bisa dibeli memang bisa ya bisa ada lewat admin SDO ya? ada ada tolong nomornya ya admin bisa sekaligus ini set bisa sekaligus pemirsa nanti masuk ke dalam grup nah. Grup apa kalau ingin bertanya-tanya tentang masalah grup konsultasi rukya maupun uh, nomor admin di YouTube atau Facebook. Nah, baik begini. Yeah. Jadi poin ketiga, ketika rumah tangga itu dianggap tidak lagi sefrekuensi kar karena begini pemirsa. Ini kita ngomong uh, rumah tangga. Kalau itu kejadiannya sebelum berumah tangga, eh uh, sama sama sekali tidak menjadi masalah. Karena belum ada ikatan apapun. Belum ada komi muncul dan baru difahami ketika mereka sudah berumah tangga Nah maka poin yang ketiga Senantiasa menjalin komunikasi Yang paling mujarab untuk menyembuhkan perkara-perkara masalah rumah tangga Itu komunikasi Ngobrol apa adanya Mampu, tidak mampu, cemburu, sakit hati, merasa tersakiti Merasa ditinggal, merasa dibiarkan, merasa tidak di pasangan Itu akan muncul minimal memahami atau bahkan memunculkan solusi atau bahkan mungkin akan membantu anda untuk menyelesaikan masalah yang sedang anda alami tapi kemudian bagaimana kalau kemudian eh, kita ini senantiasa frekuensi itu ya gara-gara komunikasinya dan kita pun tahu kita tidak sefrekuensi itu juga gara-gara komunikasi maka jadikan komunikasi itu saran dalam rumah tangga maka ingat ayatnya Allah firmankan az-waja Mudah susah Maka sehingga ketika semua ini bisa bersatu Justru akan memunculkan keunikan-keunikan dalam rumah tangga Yang menjadikan rumah tangga kita semakin terkesan tidak membosankan Barakallahu fikum Silakan ala khabushanum Baik Ustaz ini ada titipan pertanyaan sejak dari uh, sebelum siaran ya Kufu tidak sekufu di sini maksudnya berbeda secara background keluarga, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Dikarenakan itu, sering terjadi perbedaan dalam banyak hal, termasuk cara dalam. Namun lama-kelamaan timbul rasa marah dan benci terhadap suami. Oh. Karena selalu mau menang dan egonya yang tinggi. Apabila pernikahan diteruskan, istri takut berdosa karena dalam hatinya membenci suaminya. Dan juga istri merasa tidak sekufu ini. Baik, apa tadi? Itu ya itu, panjang <laughs> iya, sekali. Panjang. Tapi saya paham. secara garis besar pernikahan itu dari awal sudah tidak sekufu. Kemudian semakin dijalani, semakin memunculkan mas berbicara. Nah dari sini ada beberapa hikmah ini. Yang pertama itulah kenapa di dalam syariat itu ada syarat di dalam pernikahan itu kafaah sekufu. Sekufu itu ya, secara pendidikan, setara, secara ku juga sejenis. Yang itu akan memudahkan mereka dalam komunikasi. Tidak ada cultural shock. Waduh, jadi Alah. perbedaan kultur, perbedaan budaya yang menjadikan orang itu kaget, berumah tangga hmm. dengan dia karena pendidik riat itu ada aturan kafaah. tadi. tujuannya apa agar kemudian kita mendapatkan? rumah tangga yang lebih mudah. Ketika pun muncul masalah, masalah itu akan terselesaikan dengan cara yang lebih lebih mudah, lebih derajat, secara usia juga tidak terlampau terpaut jauh sehingga kedewasaan juga muncul bersama. Nah, disinilah pentingnya kemudian sekufu. Nah, apabila kemudian yang disampaikan tadi yaitu tentang bagaimana sekarang ternyata sudah muncul maksakan terjadinya pernikahan. Cuma kan kata-kata seandainya itu nggak boleh kan? Mm -hmm. Karena kita ucapkan, Qadarullah wa mashaa fa'al. Mm -hmm. Itu sudah menjadi kehendaknya Allah. Dan aku dan tidak ada saling ridho. Yang kedua, tetap sebagai istri, itu hendaknya senantiasa menjalankan didatangi oleh bibinya. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda kepadanya bertanya, "Ala al, apakah engkau memiliki suami?" Maka bibik dari An Nabi SAW alaihi wasallam itu mengatakan, "Iya, aku ikuti semua yang dia inginkan selama aku mampu. Dan aku meminta maaf ketika aku tidak mampu." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, memang begitu seharusnya." Kenapa begitu? Karena suamimu fa'innahu huwa, karena dia suamimu itu jannatu istri. Kenapa harus istri loh? Karena istri peluang masuk surganya lebih besar. Dia sholat lima waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kehormatan. Artinya peluang untuk masuk surganya jauh lebih besar hanya dalam posisi setelah menjalankan kewajiban terhadap Allah, dia cukup nurut kepada suaminya. Jadi nurut itu kalau dianggapnya beban, ya berat. Hmm. Tapi coba nurut kepada suami itu dinilai ibadah yang mendekatkan pada ridho dan surganya Allah. Maka nikmat. Ah kok suami gini terus sih saya jadi kalah kalahan terus kok saya kok jadi korup. Anda mengabdi kepada Allah dan meraih surga dan ridhonya maka, tentu ini menjadi ibadah yang besar. Maka, seorang istri hendaknya mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak melanggar syariat, selama itu tidak melanggar syariat demi apa. Nomor satu, tentu demi meraih ridhonya Allah. Nomor dua, tentu demi keutuhan rumah tangga. Dan kemudian yang ketiga dipendem terus di sini karena perempuan itu kan dia pandai menyimpan rasa tapi sekalinya keluar itu keluarnya mulai tahun 1870 sampai 2023 itu keluar semua dan semuanya nggak ada yang nggak penting semuanya penting nggak ada yang nggak sederhana tidak ada yang sederhana semuanya berat nah, itu perempuan seperti itu nah maka usahakan setiap ada masalah sekecil apapun yang mengganjal itu langsung sampaikan kenapa perlu disampaikan karena anda dengan suami Iya kan? Sempat gak sempat harus dibalas. Ini eh, bukan lagi itu. Ini sudah rumah tangga yang kedepannya adalah kebahagiaan bersama. Jadi senantiasalah bangun komunikasi dengan suami. Dan yang keempat, dicek. Ketidaksefrekuensian itu dalam perkara yang prinsip atau perkara yang bukan prinsip. Kalau sekedar dalam perkara suami sukanya masa ini sementara Anda memasakkan masakan yang lain. Kalau sekedar suami suka jalan-jalannya ke sana, sudah mulai tidak ibadah. Kemudian dalam hal nafkah, suami tidak lagi memberi nafkah. Dalam hal e, akhlak sampai kepribadiannya terhadap istri yang sampai mukul tidak lagi sefrekuensi dalam perkara itu, maka dalam perkara ini Anda boleh menuntut cerai. Tapi hati-hati tuntut dengan jalur yang benar, yaitu melewati pengadilan agama Barokallahu. Uh, awalnya saya ini seorang akhwat ya. Hmm. Awalnya saya menolak seorang ikhwan karena banyak perbedaan di antara kami. Sejak yeah. tiga bulan ikhwan tersebut mencoba mendekati dan uh, kita lanjutkan dulu. Yeah. Nah, mungkin latar belakang tadi ya mungkin ya. Yeah, yeah, yeah. Atas petunjuk Allah. Akhirnya saya bisa menerima dia. Mm -hmm. Setelah tiga bulan proses berkenalan dan kami sudah berencana menetapkan bulan untuk menikah. banyak di sini di studio masih banyak ini, Masya masih bany Allah. high quality. Satu uh, apa masih jomblo tiga 4 ya terus-terus <laughs> <laughs> karena hmm. satu masalah yang sebenarnya masih bisa di Bicarakan sekarang. ya. Yuk ternyata dikasih jalan menerima dia Tapi ternyata setelah berjalan justru malah Masih ternyata ditolak. Saya kira sudah selesai iya. tadi Ya, <laughs> ini apa ya. ngenesnya perempuan itu di sini ya Allah. Ternyata, ternyata, ternyata. <coughs> ya. Maka tolonglah laki-laki ini ya, jangan suka mainkan perasaan perempuan. Terus anak siap, ukti, aduh, uh ukti, ukti, ukti. Kadang-kadang uh ukt, ukt. ukt, Aduh, ini kayak naudzubillah. Jadi begini, Uh, nampaknya tayangan kurangan ya kurang maksimal ya mohon maaf pemirsa ya, mungkin ada sedikit kendala sinyal <laughs> baik begini begini jadi posisinya begini ini saya nggak jawab pertanyaan secara langsung ya tapi saya kasih pemaparan di jelentrek nih gitu loh yeah. bahasa inggrisnya itu kan in jelentrek apa bahasa inggrisnya explain, uh, explain. kita mau yeah. expand atau explain Just Wanitunya oh, gak ngikutin. Uh. Oh, videonya naik terus itu. Naik terus Dan ya. Dan sekarang so. udah tidak mencer, tidak, tidak anu, tidak, tidak membranding diri Pak Andul yang bodoh. Sekarang brandingnya malah anu ya. Rasional sekali. Smart people ya. Smart people. Keren Pak Andul. Smart people. Apa tadi? Oh iya. Yeah. Dae ajak berta'aruf Tentu dengan ta'aruf yang syari. Kemudian perempuan itu menjelaskan latar belakangnya apa adanya. Waduh, ini dunia kayak punya dia. Ini yang lain, eh, uh, nyewa, nyewa ngontrak segala macam. <laughs> Akhirnya apa matanya buta, dia tertutupi dengan berbunga-bunganya hatinya, sampai kemudian ketika si perempuan itu... Menyampaikan kekurangan-kekurangannya, latar belakangnya yang mungkin menjadikan laki-laki hmm. tersebut tidak setuju, tidak melanjutkan, ternyata dengan begitu mengenal perempuan untuk proses yang serius, yaitu pernikahan, tetaplah waras, tetap waras karena Anda menikah dengan dia, bukan "maaf", ya, bukan mencicipi, tapi Anda menikah dengan dia, merasakan pahitnya. Dari dia sehingga minimalisir perkara-perkara yang memungkinkan rumah tangga anda berat, diminimalisir dari awal. Sehingga ketika perempuan sudah mengatakan saya begini loh, saya begini loh. Di perempuan juga jangan terlalu mengumbar kekurangan, itu juga tidak boleh kecuali kekurangan-kekurangan yang memang itu diketahui oleh masyarakat umum daripada dia ngerti dari orang lain, hmm. mendingan dia ngerti dari anda. Tapi perkara-perkara yang tertutup yang Allah lihatlah sesuatu yang menjadikanmu ingin menikahinya. Nazor pun itu yang dinazorkan, yang dilihatkan sesuatu yang menjadikan laki-laki itu tertarik untuk menikahi Anda, bukan malah sebaliknya. Cuma sekarang kadang-kadang lebay, saya ingin ngetes kecintaan dia, saya ingin melihat ketulusannya, saya ingin melihat perjuangannya, udah nggak segitu. Nah, yang berikutnya lagi, anda jangan terlalu kecil hati ketika si ikhwan tadi aduh ikhwan lagi bahasanya Anda gak, kalau sudah dengar ikhwanis mentok-mentoknya afwan akhi aduh afwan ukhti enggak jadi afwan afwan <laughs> aduh mentol <laughs> <laughs> afwan afwan hey, hey, <laughs> jangan tar. bukan saya sudah maka untuk akhwat ukhti yang kemudian awalnya dia mau kemudian olehnya kembali setnya sekarang dibandingkan Allah gagalkan pasca pernikahan. Dan itu boleh jadi salah satu di antara doa Anda yang oleh Allah dikabulkan. Jadi begini, apabila ada orang yang awalnya bersama kita kemudian dia berpisah, itu husnudzon kita adalah berkat doa kita wasrif anni Hindarkan karena itu calon ketetapan buruk untuk kita. Nah sehingga antum bersyukur kepada Allah. Anti bersyukur kepada Allah, karena apa? Daripada nanti kejadiannya terbuka setelah pernikahan, mendingan dari sekarang dan yang terakhir. Ingat, jodoh itu di tangan Allah Ta'ala. Maka, ketika Allah jauhkan, ya ringan saja, anggap saja memang bukan jodoh saya habis. Barakallahu fikum. wallahu taala a'lam bisawab. Sebenarnya mau kita jawab uh, beberapa pertanyaan ini bagus-bagus ya. Tapi yang paling nyindir, terakhir nyindir. Iya. <tuk> <tuk> Tapi nampaknya muter-muter terus ini Pak yang komplain ya. Iya. Yeah. Ya daripada nanti terpotong jawabannya tidak sempurna Ustaz, nah, mungkin kita akan simpan ini untuk kemudian kita jadikan satu materi khusus nantinya Ustaz ya. Yeah. Dan terima kasih kepada uh, seluruh pemirsa atas perhatiannya. Meskipun Suami istri nggak sefrekuensi tapi menjalani, eh uh, apa namanya, mana ini komitmen, nah komitmen, Masya kemudian menekan ego, oh, iya. kemudian saling atau awet lama ya, karena Cetan niatannya mereka, jelas, hmm. niatannya jelas, Orang sekarang nikah karena harta, nikah karena ketampanan, nikah karena kedudukan, yeah. nikah karena uh, apa, uh, apa namanya, Standar di masyarakat itu apa namanya? Nikah karena ingin mendapatkan macam-macam motifnya lah. Kalau sekarang umumnya orang menikah, dia menikah sesimpel itu ya, sesimpel dan tentu itu faktor dalam ya. Kalau yeah. faktor luar ya, mungkin eh, fitnahnya tidak sebesar sekarang, medsos, segala macam. Tapi ya kan? itu justru menjadi fondasi yang kuat loh, Seth. karena... Orang dulu kan berpegang zaman itu juga memang ya kalau kita bicarakan di panjang ya artinya hmm. cerai itu kayak sesuatu yang tabu sekali sehingga yeah. denger orang cerai itu kayak uh besar gitu. Sekarang seiring uh, karena pondasi rumah tangga yang tidak kuat maka memunculkan perceraian yang banyak lama-lama sesuatu yang awalnya tabu karena sering terjadi di unlimited edition. Terus timeless timeless dan talkless tumor hungry very lapar very hungry. <laughs> Sudah hampir saya. Sama <laughs> Kak hey, uh, Ini, Pak Heru ngeliat dari Madinah ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Eh ngaco ngamuk. hey, SDU ini, ngaco SDU. <laughs> Ada koalisi juga masuk-masuk ini. -masuk <laughs> dan lancar nih sinyal. Insyaallah Ya. Insya, Insya Ada Insya Allah. kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon pamit kita tutup dan dengan. Dan selamat hari batik nasional. Dan selamat hari batik nasional. Ini termasuk melanggar syariat gak? Merayakan hari batik. Nanti ada yang komplain. Berat ini. Masih pada posisi itu, beragama yakin hmm.